Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung Galaxy A7 2018 dan A9 2018 kini telah dilancarkan secara rasmi di pasaran Malaysia. Galaxy A7 membawakan rekaan 3 kamera belakang yang menggabungkan sensor 24MP, 8MP dan 5MP selain kamera hadapan 24MP. Galaxy A7 ini juga dilengkapi dengan skrin 6 inci bersama chip 8 teras, memori 4GB RAM bersama ruang storan 128GB serta boleh didapati pada harga RM1,299. Manakala bagi Samsung Galaxy A9 pula, telefon pintar ini hadir dengan rekaan 4 kamera utama, gabungan 24, 10, 8 dan 5MP dan kamera swafoto 24MP. Telefon pintar ini juga dilengkapi dengan skrin 6.3 inci S-AMOLED QHD+, jenaan chip Snapdragon 660, memori sehingga 6GB RAM dan storan 128GB. Namun harga jualan model ini masih belum diketahui dan akan mula dipasarkan bermula November kelak. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia, kerajaan dilaporkan sedang membangunkan ID digital kebangsaan yang membolehkan orang ramai menggunakannya untuk pengesahan dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi dunia cyber, sekaligus dilihat dapat menggantikan keperluan untuk mendaftar beberapa perkhidmatan yang memerlukan maklumat peribadi. Perkhidmatan yang sedia ada dinamakan sebagai My Identity, namun tidak diketahui sama ada kerajaan akan memperluaskan penggunaannya atau hadir dengan sesuatu ciri yang baru. Razer Phone 2 telah dilancarkan dengan rekaan skrin 5.7 inci nilai takuk 120Hz. Dijana dengan berproses Snapdragon 845, memori sebesar 8GB RAM bersama storan 128GB. Dua kamera utama gabungan 12 dan 12MP selain kamera utama 8MP. Telefon pintar ini juga dilengkapi dengan sokongan kalis air IP67, bateri sebesar 4000mAh bersama sokongan pengecasan pantas Quick Charge 4+, dan dijual pada harga sekitar RM3,322. Pada pelancaran itu juga, alat kawalan permainan untuk Android iaitu Razer Raiju Mobile telah dilancarkan. Menurut Razer, alat kawalan ini turut diselarikan dengan beberapa permuah popular. Bercakap mengenai Razer lagi, pihak mereka turut melancarkan dua model komputer riba terbaru iaitu Razer Blade 15 Mercury White dan Razer Blade 15 Base Model. Razer Blade 15 Mercury White ditawarkan dalam edisi terhad berwarna putih dan dilengkapi dengan rekaan skrin 15.6 inci HD penuh, pemproses Intel Core i7, kad grafik Nvidia GeForce 1070 Max-Q 8GB GDDR5 serta dijual pada harga bermula sekitar RM9,146. Manakala Razer Blade 15 Base Model pula hadir dengan rekaan skrin 15.6 inci HD penuh, Intel Core i7, kad grafik Nvidia GeForce 1060 Max-Q 6GB GDDR5 dan dijual pada harga sekitar RM6,650. Di pasaran India pula, Nokia 3.1 telah dilancarkan yang membawakan rekaan skrin 6 inci HD+ nilai takuk, jenaan MediaTek Helio P22, memori sehingga 3GB RAM, storan 32GB, dua kamera gabungan 13 dan 5MP dan kamera swafoto 8MP. Bateri pula adalah sebesar 3500mAh yang dikatakan boleh bertahan sehingga 2 hari penggunaan. Di pasaran India, Nokia 3.1 ini ditawarkan pada harga sekitar RM645 dengan pilihan warna biru, kelabu dan putih. Akhir sekali, Sony telah membuat pengumuman yang mana mereka sedang dalam ujian untuk mengubah PlayStation Network Online ID melalui PlayStation 4. Ciri ini akan diuji dalam bentuk beta melalui program PlayStation Preview tidak lama lagi dan akan ditawarkan secara rasmi tahun hadapan. Hal ini sekaligus memudahkan pengguna untuk kekal mengenali dan berinteraksi dengan pengguna lain. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi di minggu hadapan.